Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, walaupun situasi di negara kita sedang tidak kondusif. Terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan saya untuk menghimbau pentingnya berperilaku hidup sehat di rumah. Pola hidup sehat merupakan suatu keadaan di mana mental dan fisik terjaga dengan stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola hidup sehat sangat penting sekali kita perhatikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia hidup tidaklah selalu sehat, karena perannya yang aktif menyokong kehidupan manusia, pasti ada masanya di mana daya tahan tubuh akan melemah, sehingga menyebabkan tubuh rentan akan serangan penyakit tertentu. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa kondisi di negara kita saat ini kurang kondusif, sehingga cukup rawan untuk berpergian keluar rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan virus mematikan yang awal mula berkembang di negara Cina Tiongkok Wuhan. Virus tersebut telah menyebar ke berbagai negara dan memakan ribuan jiwa, sehingga virus ini menjadi hal yang paling serius terutama di Indonesia. Pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk tinggal dalam rumah sekiranya 2 minggu lebih, agar angka penularan COVID-19 menurun. Hal tersebut harus kita patuhi dan menerapkan pola hidup sehat di rumah untuk menangkal COVID-19. Ada 5 hal yang menerapkan pola hidup sehat di rumah. Pertama, memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar dan diri kita. Misalnya, membuat cairan disinfektan sendiri dan disemprotkan kepada benda-benda yang kemungkinan menempelnya virus pada tempat tersebut. Sebelum dan sesudah melakukan suatu aktivitas, diharapkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun merupakan tindakan perhatian terhadap kebersihan diri kita. Kedua, mengatur asupan makanan agar dapat menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dalam menangkal COVID-19. Disarankan sekali bagi kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan yang kaya akan serat, dan konsumsi obat herbal yang dibuat sendiri, serta memperdulikan kebutuhan asupan nutrisi harian. Hindari mengkonsumsi makanan instan yang dapat menyebabkan obesitas. Ketiga, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Aktivitas fisik ini mutlak sekali kita lakukan karena dapat menyehatkan tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Alternatif yang dapat dilakukan di rumah dengan melakukan olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dengan durasi masing-masing 75 menit. Keempat, istirahat yang cukup dan perbanyak minum air putih. Istirahat yang cukup dapat membuat tubuh kita kembali segar dan fit tentunya. Jika hal ini diperhatikan, maka kemungkinan terjadinya penyakit sangat jarang sekali. Manfaat terpenting air putih adalah dapat mengeluarkan semua zat racun yang ada pada tubuh kita. Tubuh akan menjadi lebih segar dan sehat. Terakhir, kelola manajemen stres. Stres dapat mengganggu masalah kesehatan yang sedang kita alami, sehingga mudah terserang penyakit. Solusi untuk menghilangkan stres di rumah yaitu dengan memberikan waktu bagi pikiran untuk refreshing, melakukan hobi, atau dengan meditasi untuk mencari ketenangan jiwa. Itulah 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan pola hidup sehat di rumah agar terhindar dari penyakit, terutama virus corona. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.